Oke, yang kebiasaannya setiap peserta tamu memang meriah, utamanya ujung minggu. Lagi-lagi pada waktu pagi. Tapi macam mana pula bila dua tu tak empat dan bukan masa weekend. So, dalam video ini, saya akan sharekan kepada anda keadaan pasar tamu muka di waktu petang. So, stay tuned guys. Pasang air. Hello geng, selamat petang. Sekarang ni dah jam pukul 3.30. Saya nak share dengan anda lah keadaan pasar tamu muka di hari biasa, bila dah petang. Biasa buat video time peak period, tapi video saya kali ni dah share dengan anda time dah habis operation lah, habis operasi untuk berjual itu petang. Okay, air agak surut. Matangkan beberapa hari tak hujan sebenarnya. Memang agak surut lah. Kebiasaan air akan naik sampai area ni, tengok kas. Okay, seperti yang anda boleh lihat sini, market untuk seafood memang senyap dah. Banyak dah tutup. Okay, bahagian sayuran atau jual sayuran memang dah tutup bagian ni. Buah-buahan masih ada lagi sana. Cuma saya sempat beli buah asam dengan buah langsat lah. Dalam keadaan yang pukul 3.30. So, untuk sebelah ni masih buka lagi. Tapi nampaknya banyak yang dah tutup jugalah. Section bagian ni dah tutup. Section tu jual seafood dah tutup. So geng, section bahagian ni adalah bahagian jual umai lah. So bahagian ni pun dah tutup. Dia ada jual umai dengan ni sekali lah, bahagian sayuran yang fresh. So kebiasaannya umai dekat sebelah sana,
maikan. So inilah keadaan tutup tang. Dah tutup. Nampaknya saya rasa ni under renovation lah. Sebab ada garisan ni. Jadi geng, untuk section bagian ni memang dah awal tutup lah. Saya rasa tengah hari dah tutup lah. So biasa share dengan anda juga, ini adalah section untuk jual segala keropok-keropok lah, macam-macam jenis kuih-muih tradisional dalam packing. Sorry, ada jual sagu juga dekat sini, kuih-kuih tradisional orang Melanau. Ada yang masih buka, ada yang dah tutup lah. Seperti ni. So, ni section. Okay, kita pergi sana. Okay, kebanyakan dah tutup lah. Okay. Ni kita buat walk around dekat Pasar Tamuk Muka, Sarawak. Di sini bagian jual durian masih ada lagi. Buat bedak. Kalau ini bagian jual kuih muih. Seperti hijau pisang. Macam-macam lah. Kuih tradisional. Ini bagian yang fresh lah. Untuk kuih muih. Ini standard. Awal pagi je buka. Sebelum tengah hari memang dah tutup lah. So geng, begitulah keadaan pasar Tamu Muka ni waktu petang lah. Lagi-lagi during weekdays. So memang sunyi.